kejuaraan bulu tangkis Asia Junior atau Badminton Junior Asia Championship 2018 bakal segera dihelat di Indonesia. Berlokasi di Gor PB Jaya Raya Bintaro, Tangerang Selatan, perhelatan akbar tahunan ini berlangsung mulai 14 Juli hingga 22 Juli 2018. Turnamen bulu tangkis Asia Junior siap mempertandingkan nomor bergu atau tim dan perorangan, sehingga membuat event ini harus terselenggara dalam waktu yang cukup panjang. Setidaknya tercatat sekitar 300 hingga 400 atlet muda dari berbagai negara turut serta dalam gelaran kali ini. 15 negara terdaftar dalam kategori bergu, sementara 4 negara tambahan masuk dalam kategori perorangan dengan total 19 negara sebagai partisipan. Kejuaraan Asia Junior 2018 diikuti oleh para pebulu tangkis mancanegara dengan batasan umur U19. Lewat turnamen bertaraf dunia ini, Ketua Umum Harian PB Jaya Raya, Imelda Wigono pun sempat menyinggung perihal keberhasilan atlet lari muda Indonesia di ranah atletik sebagai pelecut semangat para atlet di kejuaraan Asia Junior. Kita berharap sih dari kejuaraan junior ini muncul gitu atlet-atlet yang nantinya menggantikan senior-seniornya. Ya, karena memang perlu banget sih untuk regenerasi. Kita senang banget dengan kemarin ada yang juara ya, pelari ya, under 20. Waduh, itu bagus banget ya, itu sedikit banyak menyemangati, ternyata bisa loh, ya kan, bisa juara di tingkat dunia selain bulu tangkis. Turnamen Asia Junior Championship 2018 menjadi gelaran kedua yang terselenggara di Gor PB Jaya Raya. Pada edisi sebelumnya, Indonesia sukses mengunci satu emas lewat pasangan ganda campuran junior, Rehan Naufal Kusharjanto, Siti Fadia Ramadanti, di kategori perorangan.